Baik teman-teman yang sambil menunggu penataan sapu-sapu yang baru datang, kita minggir sebentar. Masih di pasar Rebo yang buruk. Nah, di depan kita Ibu Haji Anis, teman-teman yang sedang memantau sapi-sapi indukan atau doro yang mau dibeli ya. Kita pantau belanja Ibu Haji. Biasanya dibeli khusus untuk dipotong betina, teman-teman ya. Bapak-bapak yang sudah nggak produktif, ukurannya kecil-kecil. Nah, ini sedang mantau ini ternyata ya. Nah, silakan ditekan tombol subscribe, teman-teman ya. Baru ada di channel saya, Man itu tekan. Dan masih berada di pasar Rabu yang bulu Kabupaten Jember, Jawa Timur ya ini. Sedang dikerumunin para pedagang. Selamat pagi Pak Guru. Nah ini anak buahnya Ibu Haji Anis yang baru naik haji juga ini, Pak supirnya. Wuih, Pak Depo. Sudah satu kali katanya. Banyak sekali yang dipantau atau ditawarkan ke Bu Haji Anis. Bapak-bapak yang diproduktif. Monggo. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Rata-rata ukurannya segini teman-teman, karena diperkirakan satu hari bisa 2-3 kintal kebutuhan untuk di jagal. Nah ini seperti ini kita mendekat. Ada indukan besar. Nah, ukurannya sedang ya, tinggi kurang lebih 120-130 yang sama. Ini Pak Didi ini. Ada jenengan Pak Didi? Hah? Pak Didi ini. Lebih belu. Ya, ternyata deal ya. Belanja Haji Anis. Nah, ini. Iya, Mas. Jadi, Pak. Dina jadi deal ini. Kena piro ini? Satu ekor ini agak jadil teman-teman. Nek rego piro Mas? Enggak tahu. Tawar 4.000. Kalau ditawar 4.000 katanya. Ayo Mi, Mi, dari Mi, Mi. Dari Mi, Mi. Terus sepulang ke lain. Hasil belanja Haji Anis teman-teman ya. Masih dapat satu ekor, enggak tahu yang 40. Salah satu jagal perempuan. Hei,
Yang oleh. Ini kandang ini. Bisa ditawarkan sama Bu Haji. Ya, di pantau. Mas Abbas juga ditawar. Ulet kalau Haji Anis. Setiap minggu dan Rabu pasti belanja sapi-sapi potong untuk Haji Anis ya. Ada Pak Yong. Tidak tahu itu hanya bolnya, itu hanya tukang tuntun langsung dinaikkan itu. Wame kalau lagi Haji Anis. Silakan teman-teman ya, bisa ditawarkan ke Haji Anis. Sudah dua ekor dinaikkan Pak Yit, kita menuju ke motornya Pak Yit. Itu aja Ibu Haji Anis, dua ekor ya. Kurang piro Pak Yit? Ya? Kurang piro ya? Biasanya 4 ya Pak. Biasanya 4 ya? Iya, kurang 2. Itu Pak Yit dirubungi wong-wong. Nah ini. Halo, Pak Yit. Nah ini hasil belanja Haji Anis. Nah ini naikkan lagi nih. Review belanja Ibu Haji Anis. Salah satu jadwal perempuan. Siap. Ya, kita kembali ke lokasi Bu Haji Anis dan nawar lagi ini. Tak bener, Adik.
Arep bisa. Ben atau dulu. Sekarang kita lawan lagi permintaan pekon PO. Nah ini datang lagi tawaran ke Lope. Langsung dibayar tunai. Gua biro mas. Burung. Ini para pedagang ini. Tawakan 13. Lo. Apa nih? Lakukan tadi yang ketawaran 13. Bahwi saya nyetam gini. Nih. Lo bisa berjalan ke sana nih. Lo Tambah banyak yang ditawarkan. Berapa aja yang ditawarkan karena duanya yang turun langsung tawaran ke Kaji Anis ya. Satu tangis. Yo, udah sampai 2000 daging gue ini nih. Dagingnya terlalu lagi dagingnya.